kita akan bersama salah satu kitab yang sangat baik, kitabnya sangat bagus, isinya sangat penting, dan yang menulis kitab ini itu bukan ulama luar, tapi ulama lokal, orang tua kita, seorang guru besar, masya Allah, dan bahkan bergelar pahlawan nasional. Ulama bukan hanya hafal Quran, tapi juga beliau ini memaknai, menguasai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mendapatkan ijazah atau sanad khusus terkait dengan hadis. Jadi kalau kami dulu belajar di Timur Tengah, itu yang khusus itu ada sanadnya, Pak, Bu. Misal belajar hadis Al-Bukhari, terus dipelajarnya dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai sanadnya ketemu Imam Al-Bukhari, sampai hadisnya ketemu dengan Nabi. Ya, ada sanadnya terus sampai ke atas. Ya. Jadi beliau punya sanad. Ya. Dan kemudian mendirikan salah satu ormas di Indonesia yang beliau namai dengan Nahdlatul Ulama itu. Yang didirikan tanggal 31 Januari 1926. Sempat menulis 19 kitab. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bisa melihat kitabnya. Kami diberi kesempatan untuk memilikinya. 19 kitab, nah ini terhimpun dalam kitab ini. Ya. Ada 19 kitab isinya, digabungkan jadi satu. Ya. Kadar Allah kami dapatkan dalam salah satu toko buku, dan memang tinggal ini satu-satunya. Jadi begitu masuk, yang kelihatan langsung ini. Ya, dapat 19 ini, nah ini masih asli. Ya. Ini pun ada foto di depannya masih asli, yang berjenggot, yang jenggotan masih asli ini ya. Kayak jasa masyarakat itu berjenggot. Ya. Jadi yang tidak berjenggot itu palsu. Ya. Kasihan beliau, jangan dimanipulasi ya gambarnya. Baik. Dan ini pun kitabnya masih asli. Ya. Ulama dulu punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Ya. Setelah belajar lama, kemudian di dua kota suci, di Mekah terutama, kembali lagi kemampuan bahasa Arabnya baik. Terlebih ketika penjajah datang, tidak memperkenankan ditulis dengan bahasa lokal. Supaya sulit dipahami. Ya. Dan kitab ini pun asli, di antara tanda keasliannya selain yang tadi, ini masih berbahasa Arab. Ya. Masih berbahasa Arab. Karena itu, insya Allah, semua yang akan saya bahas, saya tidak akan beropini, tidak akan mengambil pendapat pribadi, tapi hanya akan membacakan apa yang ada di sini untuk memberikan penjelasan kepada kita. Baik, kita mulai bahasan kita karena waktu kita sangat singkat ya, untuk malam ini. Dari 19 kitab, terdapat di kitab yang kedua. Ya, kitab yang kedua. Kami coba bawakan ini supaya jadi argumentasinya lebih kuat, ya, insya Allah. Ya. Baik, kitab kedua judulnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tulisan yang membahas tentang hakikat Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Pelan-pelan. Kita akan mulai menerangkan dulu dari halaman 9, ya, posisi di paling kiri sebelah atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pembahasan. Fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah, yang menerangkan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa pada ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa penduduk Jawa itu semuanya sejak beliau hidup dan menulis kitab ini, itu semuanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jelas? Teruskan dulu. Wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa, dan akan menerangkan awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Nanti kita akan lihat yang dimaksudkan bid'ah oleh beliau. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat sampai malam ini. Yang dimaksudkan ternyata bukan persoalan fikih yang dibahas di sini. Lebih daripada itu persoalan akidah. Ya, jadi bid'ah pertama itu bukan masalah fikih, masalah akidah. Kata beliau ada bid'ah itu kan sesuatu yang menyimpang, keluar dari tuntunan. Jadi ada aliran-aliran yang datang ke tanah Jawa, keluar dari konsep Ahlus Sunnah Wal Jamaah, itu aliran menyimpang. Enggak benar, ya, bermasalah. Kemudian wantisyariha fi ardi Jawa, bagaimana penyebarannya di tanah Jawa? Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman, sekaligus menerangkan ya contoh-contoh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu di masa kini. Maksudnya masanya beliau. Maksudnya beliau. Saya baca langsung ya, saya agak cepat, dan mohon izin kalau nanti ada sebagian yang saya lompati untuk menunjuk pada fokus yang kita bahas ya. Karena kalau kita bahas ini insyaallah sampai besok juga enggak kuat gitu ya. Baik. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyyah fil azman al-thalith al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu, muslim-muslim Jawa itu seluruhnya muttafiq al-ara'i wal madhhab wa muttahid al-ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua ahlu sunnah wal jamaah.
Saya percepat saja, sampai kemudian ke paragraf yang kedua, di baris yang pertama, sampai dengan baris yang kedua, bahkan ketiganya, ثُمَّ إِنَّهُ حَدَثَ. Kemudian terjadilah, ثُمَّ إِنَّهُ حَدَثَ. Kemudian terjadilah, فِي عَامٍ أَلْفٍ وَثَلَاثِمِئَةٍ وَثَلَاثِينَ هِجْرِيَةً, pada tahun 1330 Hijrah. Ya. Tahun 1330 Hijrah. Ulang. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kalau 1438 dikurangi 1330 keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu dari sekarang. Ya. Beliau kisahkan. Tiba-tiba إنه حدث في عام 1330 هجرية أحزاب متنوعة, muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, bukan kelompok biasa tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Ya, sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi kata beliau, tanah Jawa tadinya semuanya baik, Ahlussunnah wal Jamaah, tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan, berbeda dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, mulai menyimpang dia. Ya. Pelan-pelan, wa ara'un mutadafi'ah, bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang, melahirkan banyak persoalan-persoalan. Ya. Wa aqwalun mutadharibah, bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik. Ya. Itu tidak mudah. Tayyib. Ingat betul ini ya, saya mau sampaikan, ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu. Kalau Anda diberikan peringatan sehari misalnya lupa, wajar tidak? Wajar. Dua hari masih lupa, wajar tidak? Wajar. Tiga hari masih lupa, wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun, masih lupa juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun, masih ada juga. Ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk mengingatkan? Nah, saya cepat dulu. Pertama, apa saja aliran itu? Ya? Apa saja aliran itu? Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini, tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali, untuk menguatkan. Ya? Untuk menguatkan. Baik. Di halaman ke-10, ya? Paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 3. Kalau Anda menghitung langsung, paragrafnya bisa yang kedua. Tapi kalau pecah, bisa yang ketiga. Baris 1 sampai 3. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran yang menyimpang yang disebut oleh beliau bid'ah ini yang datang ke tanah Jawa, ya, ominhum, di antara mereka rafidhiyun adalah aliran rafidhiyun. Ya, satu rafidhiyun. Kita turunkan katanya sehingga dipahami betul, ya. Saya tidak terlalu senang kalau Anda menghafal sesuatu tapi tidak paham isinya. Ya. Rafid ini menunjuk pada orang. Asalnya dari kata rafaba, yang menolak dengan keras. Ya. Bukan sekedar menolak, tapi kadang-kadang ada celak di situ. Ada amarah di situ, itu rafaba namanya. Rafud, ana arfud, saya nolak, enggak bisa, sambil mengecam bisa, itu rafaba. Kalau cuma nolak saja, tapi misal tidak disertai dengan unsur-unsur yang menjelekkan, melecehkan, gitu ya, nah itu bisa disebut dengan radda. Ana aruddu hadza, saya tolak, saya enggak mau. Tapi kalau rafadha tidak, tolak, sambil keluar nih kata-kata yang tidak enak. Kadang secara fisikal. Ya. Sifatnya disebut dengan rafidhah. Rafidhah. Orangnya disebut dengan rafidh. Rafidh. Kalau kemudian dijamakkan banyak, tidak hanya satu, maka dijamakkan tambah waw dan dengan dun di ujungnya. Jadi rafidhiyun. Ya, orang-orang yang menolak keras. Ya. Tayyib, di dalam sejarah, kalimat rafid, rafala, rafidah, itu hanya dilekatkan kepada orang-orang yang sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sampai-sampai menolak dengan keras kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Orang yang membela sesuatu dengan kuat, dipertahankan dari yang lain,
itu pembelaan kuatnya disebut dengan Syiah. Sifat penolakannya disebut dengan Rafadah. Karena itu, dalam aliran teologis, Rafadah itu sering juga disebut dengan Syiah. Syiah. Asalnya kelompok tertentu kemudian menjadi aliran ideologis. Jadi kata beliau, asalnya di tanah Jawa itu semua ahlu sunnah wali jamaah. Tiba-tiba datang Rafidah, dari mana nih? Gak tahu asalnya. Yang lebih keren sekarang namanya Syiah, itu maksudnya. Mohon izin ya, ini bukan opini pribadi, tapi pendapat yang dicantumkan lewat kitab yang kita baca ini. Yasubbuna Sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Pekerjaan mereka seringkali mencaci, mencela sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Kemudian wa yakrihuna sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mereka tidak menyukai sahabat pada umumnya. Enggak suka gitu kan. Uthman enggak suka, yang lain enggak suka. Kecuali wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baiti. Kecuali yang mereka kultuskan, angkat dan tinggikan, yaitu Ali dan keluarga baitnya. Jadi kalau dari Ali mereka angkat, kultuskan dan sebagainya. Kalau kita tidak, kita mencintai Ali bin Abi Thalib dan keluarganya seperti kita mencintai sahabat yang lainnya. Anda enggak boleh menjelek-jelekkan salah satu di antara sahabat. Ali cintai Fatimah apalagi putri Nabi, gitu kan? Al-Hasan wal-Hasan cucunya Nabi, kita sayangi mereka, kita doakan, masya Allah. Al-Hasan penghulu surga, Al-Husain masya Allah panglima luar biasa. Tapi juga kita sayangi, hormati Abu Bakar, menghormati Aisyah, gitu kan? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Umar, menghormati Utsman dan sebagainya. Ini tidak. Nah, aliran seperti ini yang mencela-cela sahabat Nabi disebut, dihukumi oleh Syekh Hasyim Asy'ari sebagai aliran yang menyimpang, disebut aliran bid'ah. Jelas ya? Kapan munculnya? 108 tahun yang lalu masuk ke tanah Jawa. Jelas ya? Jadi kalau Anda diingatkan sehari, wajar lupa. Dua hari, wajar lupa. 108 tahun diingatkan, masih dipikirkan juga. Ya. Jelas di sini? Baik. Karena beliau ahli hadis, itu tidak hanya menyebutkan tentang kepercayaan atau pendapat saja, tapi beliau munculkan dalil-dalil hadis Nabi untuk menguatkan argumentasi. Saya bacakan di antara hadisnya banyak sekali, salah satunya saya bacakan ya. Ya. Kata beliau, halaman 11 ya. Baris ke-9. Halaman 11 baris ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, terkait persoalan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhiriz zaman. Karena sungguh nanti akan muncul satu kelompok di akhir masa. Di akhir zaman akan tiba satu kaum. Ya, satu kelompok. Yasubbuna ashabi. Mereka senang sekali mencela sahabat-sahabat saya. Perhatikan. Lihat bagaimana tegasnya Nabi menyampaikan larangan ini. Fala tusallu alaihim wa la tusallu ma'ahum. Kalau mereka meninggal, jangan disolatkan. Kalau kamu hidup dengan mereka, jangan solat dengan mereka. Ya. Ini enggak ada pernyataan keras semacam ini. Enggak ada pernyataan keras, kecuali pada sesuatu yang sangat berbahaya. Anda tinggal dengan mereka. Kalau mereka enggak tobat, jangan solat dengan mereka. Termasuk jangan solatkan. Kalau enggak tobat dalam hidupnya, meninggal, jangan disolatkan, kata Nabi. Baik. Kemudian, wala tunakihuhum, jangan besanan dengan mereka. Jadi kalau diantara mereka punya anak, Anda punya anak, misalnya, itu jangan, tak boleh dinikahkan. Kata Nabi jangan, dilarang oleh Nabi. Tidak mungkin Nabi mengatakan demikian kalau ada sesuatu di situ yang sangat diwaspadai, harus ada yang penting di situ. Kemudian wala tujalisuhum, jangan sertai mereka, jangan duduk dengan mereka. Kalau seminar nggak usah diikuti, bukunya nggak usah dibaca, tayangan nggak usah dilihat, supaya tahu bahwa itu menyimpang, dengan itu dia kembali. Jelas ya? Awas, hati-hati, di sini nggak ada istilah Islam mencela, awas, awas. Penting juga akhlak ditampilkan. Yang diminta oleh Nabi, jangan duduk mereka, jangan sertai mereka, kemudian jangan nikahi, jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan, tapi enggak ada perintah cela mereka, celakai mereka, serang mereka, itu enggak ada. Sepanjang tidak melahirkan hal-hal yang sifatnya menyerang umat Islam dan sebagainya, enggak boleh direspon dengan yang buruk. Kalau Anda mau mendoakan, boleh. Jelas ya? Baik, kemudian, wa in maradu fa la ta'uduhum, bahkan kalau sakit, enggak usah ditengok. Masya Allah, kalau belum tobat gak usah ditengok, kata Nabi. Anda kebayang gak, dulu zaman Nabi ada non muslim sakit yang pernah membantu Nabi, anak muda sakit, ditengok oleh Nabi. Saat ditengok sampai mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Ini orang kemudian Masya Allah datang dengan aliran menyimpang, sakit gak usah ditengok. Non muslim sakit masih dijenguk, ini sakit kata Nabi, kalau gak tobat jangan ditengok.
untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah fatal di situ. Jelas ya? Baik, masalah pertama tuntas. Sekarang perhatikan, kita masuk sekarang pada fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat kita. Wa minhum. Ya. Halaman ke-11 di paragraf yang kedua. Dan di antara mereka yang menyimpang juga datang ke tanah Jawa membawa kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang, wa minhum abahiyun. Aliran abahiyun yang serba membolehkan. Ya, yang serba membolehkan. Kita tuliskan. Sudah. Aliran abahiyun yang serba membolehkan. Baik, teman-teman dan pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, bahasan kita, ingat sekali lagi, ini bahasan ilmiah dengan dalil-dalil dan kajian-kajian yang matang dengan argumentasi yang coba dikuatkan secara ilmiah. Jadi kalau ini nanti dipersoalkan, kita bisa berdiskusi secara ilmiah. Terus ya? Tidak boleh kita menjelekan, mencelak dan sebagainya, tapi hanya menghadirkan nuansa ilmiah. Jadi dalam bingkai ilmiah, kalau nanti dipersoalkan, kita diskusikan dengan argumentasi yang baik. Ya. Baik, yang kedua, ini ada yang disebut dengan aliran abahiyun, yang serba membolehkan. Ya. Siapa mereka? Kita baca dulu ya. Wah, ini paragraf pertamanya cukup bagus ini. Yaquluna, mereka membawa satu keyakinan, satu ajaran mengatakan innal 'abda idza balagha ghayatal mahabbah, sungguh seorang hamba itu kalau sudah mencapai puncak kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini awalnya ibadah sampai dekat dengan Allah, sampai hadir kecintaan, semakin dekat rasanya gitu ya. Ada yang berpikir, ada yang baca macam-macam, ada yang ibadah salat, sampai dia merasakan kenikmatan saking merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sangat dekat. Sampai-sampai wasofa qalbuhu minal ghaflah, sampai merasa hatinya sudah bersih nih. Ya, dari kelalaian, bersih dia, nyambung dengan Allah, tenang dia, maksudnya ingat. Tayyib. Wa ikhtara al-iman 'ala al-kufri wal kufran. Kemudian dia memutuskan untuk beriman, mengesampingkan kekufuran. Maksudnya orang ini orang beriman, latihan ibadah sampai merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba Allahu Akbar. Saking terlampau tingginya, ini konslet. Baik ya? Ini bahaya ini. Saqata anhu al-amru wa an-nahyu. Dia sampai menyimpulkan, kalau sudah saya semakin dekat dengan Allah, saking dekatnya saya sudah dicintai Allah. Kalau sudah dicintai, tidak berlaku lagi perintah dan larangan bagi saya. Konslet. Tidak berlaku perintah dan larangan untuk saya. Baik. Allah perintahkan sholat. Wa aqimus sholat. Itu buat Anda yang belum dekat. Masih latihan. Kalau saya sudah dekat. Ini jangan kaget nanti. Kalau ada orang yang Masya Allah gitu kan. Pakai jubah, macam-macam. Gelarnya macam-macam. Sekarang kan banyak ya. Saya agak bingung nih. Sekarang ini antara kiai dengan dukun. Itu bedanya tipis banget dari segi penampilan. Ya, ada yang pakai jubah. Jubahnya kadang-kadang panjang. Ada yang lebih besar dibandingkan Batman. Macam-macam lah pokoknya itu. Ya, ada yang panggilannya kiai, aki, apalagi itu. Ada kanjeng, ada segala rupa gitu ya. Nah itu kalau masuk pada kategori seperti ini, dia misal, mohon maaf, tidak kelihatan ibadah, tapi seperti orang alim, itu menyimpang. Itu menyimpang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kiai, kok Pak Kiai gak sholat? Kan sudah azan. Ade, masih latihan. Kalau Pak Kiai, jasadnya di sini, tapi rohnya sedang bersama Allah. Nabi aja masih sholat. Nabi, Rasul, manusia paling takwa di muka bumi, paling dekat dengan Allah, sholat sunnah sampai bengkak-bengkak kakinya. Pak Kiai siapa? Ya surga belum jelas, gitu kan? Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Ya Allah, tidak ibadah, itu menyimpang. Jadi Anda kalau diajak latihan-latihan apapun, di awal-awalnya ya, kemudian dihadirkan suasana kedekatan tertentu, tapi ujung-ujungnya gak sholat, itu aliran menyimpang. Saya teruskan dulu, belum selesai. Nanti Anda akan menemukan kalimat yang sangat unik nih. Bahkan dia menyimpulkan wala yudkhiluhullahu an-nara bi'tikabil kabair. Bahkan kalaupun saya mengerjakan dosa yang dianggap besar, Allah enggak akan masukkan saya ke neraka. Saya akan dekat dengan Allah. Ya. Meninggalkan salat itu dosa besar. Enggak Jumatan salahnya fatal. Orang ini enggak salat enggak apa-apa katanya. Sudah dekat dengan Allah kok. Apa ibadah dia? Nah, saya bacakan cepat.
Wabagdhum yaqul, bahkan di antara mereka menegaskan bahwa, lihat kalimatnya, innahu tusqitu anhu al-ibadatu adh-dhahirah, bagi kami yang zahir-zahir kayak gini udah enggak berlaku, itu masih latihan. Ibadah kami itu, lihat kalimatnya, wa takunu ibadatuhu tafakkur wa tahsinil akhlaqil batinah. Yang penting bagi kami itu, lihat, tahsinil akhlaqil batinah, tafakkur, kontemplasi, merenung, tafakkur, memperbaiki perilaku agar tidak menyimpang. Yang penting tidak mencela orang. Yang penting tidak mencelakai orang. Ya, enggak salat enggak apa-apa. Tahsinil akhlaqil batinah, yang penting batinnya itu baik, tenang. Maka dikenallah kemudian, karena batin yang jadi aspek utama, maka dikenal dengan aliran kebatinan. Yang lahir-lahir sudah lewat. Jadi kalau ada aliran seperti itu misalnya, itu kebanyakan alirannya, bikin konflik. Jadi sholat sudah enggak, ya, sudah macam-macam sudah tidak. Dia merasa sudah latihan. Ya, orang puasa 30 hari Ramadan, dia 40 hari. Pergi ke hutan sana kan, begitu pulang-pulang bawa keris. Masya Allah, macam-macam lah ya. Nah, tapi pada sisi yang tidak tepat, sholat sudah nggak dilakukan lagi, ibadah yang lain sudah nggak ada. Yang penting kita itu baik, tidak mencela orang, hati kita bagus. Ada yang seperti itu? 108 tahun yang lalu itu ada dan disebut menyimpang. Jelas ya? Saya bacakan fatwa ulama di sini. Fatwa ulama. Qala Sayyid Muhammad fi syarah al-Ihya. Berkata Sayyid Muhammad dalam syarah al-Ihya. Lihat kalimat ini, fatwa yang disampaikan oleh beliau. Wahada kufrun wa zindiqah wa dhalalah. Perbuatan semacam ini kufur, zindiqah, satu hal yang sangat fatal, menyimpang, keras, wa dhalalah, dan ini dhalalah, sesat. Jelas ya? Jadi jangan bangga kalau ketemu orang-orang yang kemudian mengatakan, oh saya sudah puasa sekian puluh hari, saya sudah begini, ente enggak sholat, sama aja kufur. Ya, itu menyesatkan. Jelas di sini? Baik. Teruskan sebentar ya. Ah, ini lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi ilmunya dibandingkan yang tadi. Ya. Jadi konon ada ilmu, ada ngilmu katanya. Ya. Kita lihat. Wa minhum man qala bi tanassukhil arwah wa intiqaliha abad al-abad fi al-ashkhas takhruju min badal al-akhir min jinsi aw ghairi. Allahu akbar. Di antara mereka ada aliran-aliran yang kemudian punya pandangan bahwa roh itu bisa pindah-pindah, datang bersemayam dalam jasad, dalam bentuk datang kepada jasad-jasad kita, atau dia dalam bentuk yang lain, tapi datang. Sekarang bapak sedang datang ke sini, Pak. Kita dengar suaranya ya, datang bersuara misalkan, mirip-mirip suaranya itu, mirip-mirip ya, dia pikir rohnya pindah, padahal bukan, mungkin jin yang diambil. Jin yang dulu menemani bapaknya, dia panggil, minta bantuan. Dan sebagian minta, kata Quran, kepada jin. Dia panggil, rohnya enggak pindah-pindah sebetulnya. Selesai. Ya. Saya kasihan ya hari-hari ini. Jin itu banyak kena fitnah. Hari-hari ini tuh. Wah, jadi, Pak, saya enggak tahu, Pak. Jin yang masuk ke tempat saya sekarang ini. Jin ini butuh oksigen. Jin butuh oksigen. Nah, ini aliran yang ini nih. Ini yang disebutkan, jin pindah. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Dari dulu, paling ngaku-ngaku tuh malaikat Jibril kan, yang kayak kemarin tuh pengen nurunin di Monas ya. Ada yang nabi, yang ini enggak, yang sekarang malaikat Israel. Malaikat maut datang kepada dirinya. Jin datang kepada dirinya. Jin kekurangan oksigen, Allahu Akbar, itu sesat. Sesat. Ya. Ada jin kemarin yang baru kena gas air mata. Tangkap coba isi dengan uang, enggak bisa, Pak. Jinnya lagi enggak ada. Kemana? Kena gas air mata kan tadi katanya. Allahu Akbar. Kasihan itu jinnya. 2 menit lagi sebentar ya. Nah, ini menyimpang. Saya tutup dulu sebentar. وَزَعْمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ تَعْذِيبَهَا وَتَنْعِيمَهَا بِذِيهَا بِحَسَبِ الزَّكَايَا وَخَلْطِهَا. Dan mereka beranggapan bahwa nikmat tidaknya hidup mereka itu tergantung keadaan jin yang masuk kepada dirinya. Ini bisa bermasalah ini. Ini bisa kecanduan gitu ya. Hati-hati, bisa kecanduan. Jadi kalau jin itu tidak diberikan makan, tidak macam-macam dan sebagainya, itu berpengaruh pada keadaan dirinya. Sampai macam-macam dan, aduh kasihan itu. Dulu jin gak ada yang nyambu, sekarang jin dikasih sabu. Coba lihat makanannya, dari aspat gak ada, sekarang dikasih sabu. Dan itu keterlaluan. Keterlaluan itu. Ya. Jin itu dari dulu makanannya tulang, kotoran, macam-macam dan sebagainya. Jin sekarang dikasih sabu sama manusia. Allah kuat ya Allah. Baik. Qala Syihab al-Khaffaji fi syarhi 'ala asy-syifa wa qad kaffarahum ahli asy-syar' lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Kemudian berkata Syihab al-Khaffaji, seorang ulama dalam syarahnya pada kitab Asy-Syifa, aliran semacam ini sudah sepakat ahli syariat semuka bumi menganggapnya sebagai kufur.
karena bertentangan dengan hukum Allah, mendustakan Rasul, dan bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau Anda mendapati orang-orang seperti itu, mengatakan ini pindah, ada datang jin, ada roh macam-macam, itu orang sedang menyimpang. Baik. Teman-teman sekalian, ada yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu sangat berbahaya. Seperti apa sifat dahsyatnya, bagaimana sifat bahayanya, kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ya Allah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan kepada. Kita kembali melanjutkan bahwa kini kita dihadapkan pada situasi-situasi bermunculan satu aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengesankan nilai-nilai Islam di dalamnya, namun nampak dalam ramai yang tidak wajar sehingga memerlukan tanggapan-tanggapan baik dari sisi rasionalitas terlebih dari sisi spiritual. Karena itulah kajian malam ini menghadirkan solusi untuk persoalan dimaksud. Kita sudah tampilkan beberapa pandangan Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengenai aliran-aliran yang beliau nilai sebagai penyimpangan dalam konsep beragama yang benar yang datang ke tanah Jawa diukur dari masa kita sekarang sejak 108 tahun yang lalu, kisaran 1330 Hijrah. Tadi kita sudah simpulkan diantaranya beliau sebutkan aliran Rafidhah. Kemudian juga ada penyimpangan klaim-klaim yang bisa, maaf, menghadirkan hal-hal kemudahan dalam dirinya dikenal dengan Abahiyyah. Ya, boleh saja, boleh tidak sholat, boleh melakukan perbuatan maksiat. Ya, maaf, yang penting hati tetap tenang, tetap nyaman dengan tidak beribadah. Yang dikenal sekarang dengan aliran kebatinan. Ya. Tapi juga ada di antara mereka yang bergaul dengan jin. Ia mengambil klaim perpindahan roh atau arwah berpindah, padahal sesungguhnya itu memanfaatkan jin yang beraktivitas dan dimintakan bantuan oleh orang-orang bersangkutan. Baik, klaim ini sesungguhnya bukan berita baru, karena Quran pun sudah menginformasikan. Jadi kalau Anda buka suratnya langsung surah Al-Jin, ya, beri nama surah Al-Jin, surah ke-72 itu, ya. Terlebih kalau Anda baca misalnya ayat ke-6 itu diisyaratkan oleh Quran wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sementara orang dari kalangan-kalangan manusia itu minta bantuan kerjasama dengan jin. Kata Quran ini informasi, ya, dan kalau Allah sudah menginformasikan tidak mungkin keliru. Fazaduhum rahaqa, jin itu bukan mendatangkan manfaat tapi akan lebih menyengsarakan. Jadi kalau orang-orang bergaul dengan jin tidak akan membawa manfaat, akan lebih sengsara. Karena itu dalam Quran, kehidupan kita manusia itu langsung diparadokskan dengan dunia jin. Digambarkan bahwa kita berbeda. Jadi enggak usah saling mengurusi masing-masing, biarkan saja. Ya. Saya beri contoh misalnya. Kita manusia di Quran disebut salah satunya dengan ins. Terulang 18 kali dalam Quran disandingkan dengan kata jin. Ketika disebutkan ins, jinnya muncul. Ya ma'syarul jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ketika insnya dijamakkan, jinnya ikut jamak. Ins jamaknya nas. Ya, terulang 241 kali dalam Al-Quran. Jin jamaknya jinnah, minal jinnati wal nas, selalu ada. Dan itu maknanya sudah berlawanan. Jin secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi. Di fitrah kehidupannya memang sembunyi, bukan nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin enggak ada kerjaan. Itu jin keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih fatal kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Itu yang masalah itu. Ya. Itu persoalan serius, ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang semacam itu dengan penampilan-penampilan misalnya, maaf, terkesan agamis, itu orang bermasalah. Ya. Jelas di sini, ya? Yang kedua, jin itu punya arti sesuatu yang kasar gitu. Enggak lembut dia, enggak harmoni. Ya.
Makanya jangankan melakukan penampakan, nggak ada aja Anda sudah nggak tenang kan? Ya. Saya tidak pernah orang mendapati misalnya sedang masuk jin dan sebagainya tiba-tiba jadi sopan. Ya. Ada orang kemasukan jin datang ke sini, assalamualaikum Ustaz, mohon izin ikut pengajian. Nggak ada. Pasti mulutnya mengaco, tindakannya mengaco, kena kemasukan. Ya. Jelas ya? Manusia berbeda. Manusia ins nampak, jin tersembunyi ins tampak, kelihatan. Makanya sejak dia terlahir sudah nampak. Belum pernah dengar saya ada ibu melahirkan anaknya gak kelihatan, nangis anaknya gak ada. Itu mustahil itu. Pasti ada, nampak, kelihatan. Karena itu dalam hidupnya dia akan terbawa sampai dengan wafatnya akan nampak, kelihatan. Sebaliknya, kalau jin melakukan penampakan itu jin bermasalah. Kalau manusia senang sembunyi-sembunyi, dia pun punya masalah. Pulang ke rumah, ini ada pintu depan, masuk lewat jendela sembunyi-sembunyi, itu orang punya masalah. Ke masjid, orang tenang aja susun salat, dia sembunyi-sembunyi di pojok, kayak begitu ya. Berbaris, tolong rapatkan barisannya, sudah rapat, geser lagi, orang bermasalah itu. Jelas ya? Termasuk maaf, ins, dari kata unusa, anis, anas, lembut. Lembut, tenang. Ya. Makanya orang yang namanya Anis, Anisa, Anas, itu cenderung tenang. Lembut. Ya. Maaf, kalau ada manusia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kasar, itu pun ada yang masalah dalam fitrahnya. Karena fitrahnya penuh dengan kelembutan, ada yang keliru itu. Ada yang keliru. Jelas ya? Karena itu, kenapa di Quran disandingkan untuk menunjukkan dunianya beda, lain, gak usah saling mengurusi. Tapi ada orang iseng kadang-kadang minta bantuan, kerjasama dan sebagainya, itu persoalan. Saya melihat TV beberapa waktu yang lalu, ini ada persoalan serius, kan? Membawa nama agama, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Nanti kita jawab sebentar lagi ya, logika-logika yang dimunculkan. Ada menggandakan barang, menghadirkan macam-macam dan sebagainya. Yang paling unik tuh begini, didatangkan seorang ulama dengan pakaiannya yang cukup baik, terlihat bagus, dengan penguasaan Qurannya. Sudah bagus benar untuk mengomentari itu, tapi di sampingnya diundang juga dukun yang lain. Ya, pakai jas, lengkap macam-macam, dan dukun tuh jenggotan juga. Masya Allah. Dukun jenggotan, masa antum yang bukan dukun? Masalah. Ya, kalau gak punya jenggot gak apa-apa. Kalau sunnah berjenggot tuh kalau berjenggot dirapikan, dirawat. Ingat, jangan salah baca hadis ya. Ya, jangan salah baca. Hadis-hadis tentang jenggot itu merawat jika punya jenggot, bukan menumbuhkan. Jadi kalau misalnya gak punya jenggot, gak usah maksa, gak apa-apa, itu fitrahnya ada kebaikan. Beli obat sini, beli arang, kosok-kosok pakai timun, gak usah. Gak usah. Jadi begitu tumbuh, rawat dengan baik, itu sunnahnya. Ya. Nah ini, yang repot ini diundang. Yang satu ulama, satu dukun. Sudah jelas diarahkan ke ayat Quran. Diminta pendapat yang satu lagi, panggilannya ki lagi kan. Coba lihat, oh ini saya perhatikan, ini gak benar, ini penipuan. Karena tidak ada energi terpancar dalam dirinya. Energi dari mana? Jadi yang jadi masalah gini, akhirnya masyarakat menyimpulkan, oh berarti kalau yang sana palsu, kalau dukun yang ini asli. Jadi lah minta pendapat ke situ, itu yang salah gitu. Jelas ya? Jadi jangan sampai mengkantar sesuatu yang mungkar dengan kemungkaran yang baru, itu keliru. Oh hati-hati ya, hati-hati. Jadi dari dulu yang kerjasama dengan jin itu sudah ada. Jadi yang sekarang itu ketinggalan, jauh ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, kepagian, kemalaman, kemacam-macam itu. Ketinggalan semuanya. Yang jadi masalah tuh ada aja yang ikut tuh. Ya, kalau orangnya sih dari dulu juga udah ada, tapi pengikutnya kenapa saban hari saban pagi banyak sekali? Ada yang keliru tuh. Ya, kan sering-sering katakan dari dulu di kita ini menurut penelitian sementara ada satu penyakit yang susah hilang, cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum, ikut ke sini kan? Masya Allah, ada mall baru breng, kagum, datang ke situ, numpang kagum aja belanja enggak? Pulang. Aliran baru muncul. Coba cek. Setiap Anda kepercayaan, aliran-aliran baru, selalu ada pengikutnya. Kita itu. Ya. Saya dengan teman-teman dari sini, kita silaturahim ke MUI Jawa Barat. Apa yang terjadi? Di Jawa Barat katanya, hampir tiap bulan ada nabi baru, Pak. Tiap bulan. Nggak tahu yang sekarang. Kemarin katanya di Karawang, nabi barunya itu. Ya. Ah, ini sudah ada nih, saya bacakan ya, agak cepat terakhir karena kita mau mengkantor pemikiran yang tidak tepat ya, dengan argumentasi yang cukup logis. Tayyib, wa kadzalika man idda'a nubuwwata ahadin ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam aw ba'da. Ini bahaya. Aw man idda'a nubuwwa li nafsihi. Begitu pula sesat, kata beliau,
Sesat. Ada sementara orang yang mengaku-ngaku nabi. Awak, ngaku nabi. Ini pengakuan nabi. Ini bukan cuma sekarang, 108 tahun yang lalu sudah ada, dihukumi sesat. Ya. Jadi kalau 108 tahun sudah diingatkan, masih muncul juga, butuh berapa tahun lagi untuk diingatkan? Baik itu yang mengaku nabi sejak adanya Nabi Muhammad, misal Nabi Muhammad ada dulu mengaku nabi. Atau kata beliau, man idda'a nubuwwah li nafsihi, nabinya sudah meninggal, setelah itu dia mengaku saya nabi. Nabi baru. Masya Allah. Enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, tapi kan di Quran ada bin ba'di ismu Ahmad, namanya kan Ahmad. Oh, maka muncul Ahmad Ahmad aku nabi. Ada bintang ulama Ahmad, ada Ahmad macam-macam, ada Ahmad macam-macam, masya Allah. Oh, ini berbahaya. Berbahaya ya. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang mengaku-ngaku seperti itu, sudah selesai, tinggalkan. Jadi kita buat frame-nya, siapapun namanya. Ya. Saya pernah dapat informasi dari catatan Bakor Pakem, Kementerian Agama. Saya kira ini yang terakhir, gitu kan. Kan sering saya sampaikan tentang ini, perbatasan Jawa dengan Sunda itu. Ya. Agamanya juga baru, disebut Jasun, Jawa Sunda. Naminya Tugimin namanya. Agak jauh gitu dari Ahmad ini. Ya. Ngaku nabi gitu. Baik, saya kira selesai dibimbing, selesai macam-macam, ternyata muncul lagi. Nah, itu sesat. Ya, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan kembali kepada kebaikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Atau ada orang juga tidak mengklaim nabi, tidak mengklaim wali, bukan. Tidak mengklaim guru-guru, bukan. Tapi innahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwwah. Tapi dia merasa mendapatkan ajaran-ajaran walaupun tidak mengaku nabi. Saya sih bukan nabi, saya bukan wali, cuma ada masukan-masukan kepada diri saya untuk melahirkan hal semacam ini. Susah. Masih? Itu bermasalah. Baik, nah Bapak dan Ibu sekalian, itulah diantara informasi-informasi yang beliau hadirkan. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Tapi mungkin terkait fenomena-fenomena sekarang, kalau Anda dapati kemudian apapun bentuknya, kemasannya dan sebagainya, itu tetap menyimpang. Jauhi. Hindarkan, tinggalkan. Apalagi sekarang bulan Al-Muharram, bulan menanggalkan segala hal yang tidak dibenarkan oleh agama.